Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan sedikit mengenai kebersihan tangan pemutus jangkitan kitaran jangkitan. Jadi 5 hari bulan Mei baru ni adalah World Hand Hygiene Day, di mana kita tahu bahawa hand hygiene ni maksudnya pembersihan tangan, dan kita pun dah maklum bahawa dalam amalan kawalan kendiri, pembersihan tangan ni amatlah penting untuk social vaccine, ya, untuk mengelak daripada mendapat wabak COVID-19. Jadi kita cerita sedikit pasal sejarah perubatan, di mana bila kita mula memikirkan ada ejen-ejen yang menyebabkan badan manusia ni tak sihat. Jadi pada kurun ke-16, Anton Van Leeuwenhoek, tak tahulah kalau kita ingat lagi masa kita belajar kecil-kecil dulu, dia inilah yang mencipta mikroskop untuk melihat kuman-kuman dan juga zarah-zarah yang kecil di permukaan ni lah. Tapi seorang pakar perubatan yang diberi nama Ignaz Philipp Semmelweis, seorang Hungary, orang Hungary, ya, tapi dia bekerja di Austria General Hospital pada kurun ke-18, sebelum dapat kita kenali kuman-kuman tu apa. Dia adalah seorang pakar kesihatan yang telah membuat satu discovery ataupun penemuan yang agak penting dalam sejarah kesihatan, sejarah perubatan ni, di mana dia perasan banyak ibu-ibu bersalin di dalam wad beliau, ramai yang meninggal dunia selepas demam. Selepas bersalin, demam, meninggal dunia. Jadi apa yang didapat amati adalah doktor-doktor yang buat pembedahan mayat ataupun otopsi, dan pelajar-pelajar perubatan bila datang ke kawasan wad wanita-wanita ataupun ibu-ibu bersalin ni, walaupun tangan diorang dah basuh dengan sabun pun masih tetap ada bau yang tak menyenangkan lah. Jadi dia agak daripada situ, bila mereka ni pegang-pegang pesakit dia, yang menjadi punca penyebab pesakit-pesakit ibu yang bersalin ni demam dan menyebabkan kematian. Jadi dia dalam tahun tersebut, bayangkan ya, pada tahun kurun 18 tu orang dah buat audit, ya, di mana ini menunjukkan betapa pentingnya registri ataupun pendaftaran ataupun orang kata audit lah kepada pesakit-pesakit ni, bila boleh kita buktikan kalau kita buat tindakan kawalan seperti yang dibuat oleh Ignaz ni, di mana disuruh doktor-doktor tu basuh tangan dengan air kapur bercampur dengan klorin. Ini cara dululah, jangan ikut pula cara dulu ni sekarang, ya. Sekarang ni kita lebih canggih. Dan dia dapati bila dia tengok kadar kematian ibu-ibu yang selepas bersalin amatlah semakin menurun. Jadi kita dari situ dapat satu pengajaran daripadanya, di mana dalam hospital sendiri boleh berlakunya jangkitan kuman, ya. Bukannya hanya di luar kawasan hospital, dalam hospital sendiri pun boleh ada jangkitan kuman. Jadi kadang-kadang memang kita nasihat, kalau nak duduk ke hospital jangan lama-lama, sebab kita pun takut kalau ada risiko untuk jangkitan kuman. Tapi walau macam mana pun memang kita dapat atasi lah, sebab kita sekarang ni memang dengan mesin-mesin yang canggih, kita boleh tahu kuman-kuman apa yang ada. Jadi kemudian sejak daripada situ barulah beberapa doktor-doktor yang lain cuba mencari kuman-kuman ni dan mengenali kuman-kuman tersebut. Sehinggalah kini kita baru tahu satu jenis kuman ataupun kuman tu kita panggil virus, iaitu COVID-19, SARS-CoV-2 virus. Jadi daripada situ graf yang ditunjuk oleh Ignaz tu, jadi kita boleh tahu, kita boleh dapat buktikan bahawa kita boleh hentikan kitaran jangkitan ni daripada satu pesakit ke pesakit lain, ataupun daripada kawasan hospital tu kepada pesakit. Jadi cara yang paling berkesan adalah sebenarnya dengan mencuci tangan. Jadi bila kita cakap pasal cuci tangan ni, kita tengok cara kaedah mana yang sebenarnya ni kuman ni boleh ditransmisi atau berpindah melalui tangan ni.
Salah satu caranya yang kita boleh tengok kitarannya iaitu dia kena kuman tu memang ada di atas kulit pesakit ataupun kawasan pesakitnya, kadang-kadang atas baju. Jadi kita tahu bila kita letakkan pesakit kat situ, kawasan tu memang penuh dengan kuman. Macam mana dia berpindah, kuman tu berjalan ke apa, wabah alam lah. Tapi yang kita tahu dengan tangan yang tidak kita cuci ataupun tidak dibersihkan selepas memegang ataupun memegang kawasan pesakit itu, jadi bila kita buat sentuhan tu, kita boleh contaminate tangan kita sendiri dengan apa kuman-kuman yang ada di atas pesakit. Kemudian tu langkah ketiga, di atas tangan kita tu sendiri, kuman tu sama ada dia memang jenis yang hidup lama ataupun dia boleh membiak atas tangan kita tu menyebabkan koloni dia makin banyak. Jadi kita pun, tangan tu boleh jadi salah satu media untuk pembiakan kuman. Kemudian langkah keempat, kita kalau macam tak membersihkan tangan kita tu dengan sempurna mungkin. Ya, kadang-kadang yang sepatutnya kita kena basuh cuci tangan dengan hand sanitizer tu dalam lebih kurang 20 saat. Tapi kalau kita buat katalah main letak aja macam tu saja, jadi ada kemungkinan besar kita boleh memindahkan kuman itu kepada kawasan ataupun kepada orang lain. Dan cara pemindahan kuman yang kelima, kalau kita ada satu pesakit kat tepi kita dan betul ada lagi seorang lagi pesakit yang bersebelahan, jadi kita macam rasa macam leceh nak bersihkan tangan daripada pesakit A nak pergi ke pesakit B. Jadi ini pun adalah risiko untuk perpindahan atau transmisi kuman daripada satu pesakit ke pesakit yang lain. Dan juga kalau katalah pesakit tu ada macam tube ke keluar daripada badan dia kan, daripada kawasan tu yang memang bersih, kalau kita tak bersihkan tangan kita sebelum pergi ke kawasan apa yang ada tube tu, jadi ada kemungkinan besar kuman yang di tangan kita tu boleh contaminate kawasan yang ada prosedur tube ke apa yang ada kat situ lah. Jadi ini adalah cara-cara di mana tangan tu, tangan kita ni tak kisahlah sebenarnya kalau tangan doktor ke, tangan misi ke, tangan attendant ke, yang sebenarnya tangan penjaga pesakit tu sendiri. Kadang-kadang orang yang menjaga mungkin anak, ya, mungkin suami, mungkin mak, ya, kadang-kadang. Jadi selalunya memang kita nasihatkan, gunakanlah hand sanitizer tu yang ada sebelum nak pegang-pegang sesiapa. Kadang kita tak tahu, kita punya tradisi nak bersalam dengan orang, tapi kan tak boleh salam kan. Tapi walau macam mana pun, kena pastikan kalau kita jaga ahli keluarga kita dekat hospital, kena ikut cara doktor ni juga, iaitu yang kita panggil 5 keadaan untuk membersihkan tangan ataupun 5 moments of hand hygiene. Jadi walaupun itu adalah saudara mara kita, kita kena make sure kita ni bukan sebagai vektor ataupun sebagai agent untuk memindahkan kuman orang kepada orang lain. Jangan ingat doktor tu tak ada SOP dia. Bila masuk hospital jaga orang pun kena ada SOP. Kita yang pesakit ni kalau boleh bergerak pun kena make sure ada SOP untuk pesakit, untuk kawan kita ataupun rakan pesakit kita yang duduk sebelah kita pun. Tak bolehlah juga nak pegang-pegang bahagian dia lepas tu kita pegang-pegang kawasan kita. Nanti akan ada transmisi kuman yang berjangkit ni kepada kita juga. Ya. Jadi macam mana pun kena ingat 5 keadaan ni. Nombor 1, sebelum nak pegang pesakit ataupun kita nak pergi jumpa pesakit tu, kita dah kena fikir, kena basuhkan, bersihkan tangan tu dulu. Lepas tu sebelum kita nak buat apa-apa prosedur kepada pesakit, okay. Kemudian kalau bila dah buat prosedur tu, apa-apa juga body fluids ataupun lendir-lendir ke apa ke selepas prosedur tu lah, kena make sure kita bersihkan tangan tu juga. Dan keempat, katalah kalau kita nak, kita pegang pesakit tu, walau keadaan kita pegang pesakit tu hidup ke mati ke apalah kan, selepas memegang pesakit pun kena bersihkan juga. Dan juga bila kita nak keluar, nak pergi ke arah tempat orang lain atau pergi ke arah pesakit lain ataupun pergi ke arah kawasan lain, bila kita berniat nak keluar je, pergi keluar daripada kawasan pesakit tu pun, kita kena pastikan kita bersihkan tangan tu juga.
Okay. Jadi bayangkanlah sekarang ni dengan keadaan pandemik ni, ya. Jadi faham-fahamlah keadaannya, memang mencuci tangan dengan hand sanitizer asalkan dia ada apa kandungan alkohol 62% ke atas, ianya memang sesuailah untuk dijadi membasmi kuman di tangan, provided at least kena cuci ikut ikut urutan dan masanya lebih kalau boleh sampai ke 20 saat lah ya. Jadi macam mana sekalipun ini adalah salah satu cara untuk memutuskan kitaran jangkitan. Salah satu cara untuk memutuskan apa wabak virus yang kita tak suka sekarang. Okey, kita jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.